Guys, sebelum video ini mulai, gue mau ngasih tau ke kalian gimana cara ngisi Diamond Mobile Legends di Unipin. Kalian tinggal ke website Unipin, terus kalian klik logo Mobile Legends-nya yang di bawah, dan kalian tinggal login account Unipin kalian. Kalau udah, kalian tinggal pilih nominal Diamond yang kalian pengen beli. Kalau sudah, kalian pastikan ID user dan server kalian itu sudah benar, dan masukin kode keamanan, dan kalian tinggal proses, dan nanti bakal keluar transaksi sukses. Halo guys, balik lagi sama gue Jendril. Hari ini kita akan mainkan lagi Mobile Legends. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen istimewa Mobile Legends, kalian bisa di Unipin, cek linknya di description. Okay. Dan hari ini gue pengen beli skin baru dari Mobile Legends. Ya, itu adalah skin Leslie ya kan? Skin Leslie baru udah keluar guys. Nih kalau kalian pengen lihat, nih Stellaris Ghost. Nah ini harganya apa namanya, skin epic ya, baru ini skin epic Leslie. Ini pasti harganya mahal banget guys, 1 juta lebih, karena ini pakai namanya lucky box seperti biasa yang puter-puter itu ya kan. Oke, maksudnya kita puter. Ini dari mana dapat 1548, nggak tau cukup apa enggak. Kalau nggak cukup kita top up lagi di Unipin, cek di description. Oke, kita langsung start lottery ya guys. Kluk. Kita apakah cukup ya kan diamondnya? Gue juga nggak tahu cukup apa kagak. Oke, dapet emblem. Oke, gue skip aja langsung ke sampai terakhir ya guys ya. Oke, jadi di sini udah sisa 2 item lagi, 2 box lagi. Di sini gue nggak tahu gue bakal hoki dapat sebelum terakhir atau gue apes dan gue dapetnya sampai terakhir. Berarti kalau gue apes kan keluarin diamond lebih banyak gitu guys ya. Berarti sekitar 5.000-an kalau nggak salah keluarin diamondnya ya. Tapi gak tau juga deh guys. Ya, apes. Oh gak apa-apa, diamond cukup guys. Oke, diamond cukup. Soalnya top up-nya di Unipin gitu. Wih, Stellaris Ghost. Ini skin epic Leslie guys. Mantap sekali ya. Sniper ready. Waduh. Mantap sekali ya guys ya. Ini jadi tema-temanya kayak tema-tema galaksi gitu, kayak tema luar angkasa gitu ya guys. Oke, langsung kita akan coba ke gameplaynya. Oke, welcome to Mobile Legends. By the way, grafiknya gue ini dulu guys. Gue mid aja, oke. Wih, keren banget nih, ada lingkaran apanya nih. Ada lingkaran apa nih guys. Wadidaw. Ada lingkaran gitu, lihat tuh. Lihat, ada lingkaran apa namanya. Gak tau lingkaran apa dah. Ini by the way, udah gue gak usah buff ya, udah efek tanahnya AFK guys. Aduh, malas gue AFK efek sananya. Oh ya, ada grok lagi. Groknya bandel kamu ya. Oh sakit guys. Oh my god. Gue langsung flicker aja. Gila nih grok. Berasa main ranked gue. Sumpah dah, berasa main ranked gue. Tapi keren loh guys skillnya. Skillnya kayak kuda gitu dia ya. Hah, jadi kayak kuda gitu guys. Tapi ini benar-benar keren loh. Ntar gue coba lihat efek-efeknya. Aduh. Sabar dong. Groknya mainnya gitu guys. Ntar gue coba lihat efek-efeknya ya guys ya. Gue cicilin loh dari jauh. Sakit kan? Sakit nih, rasain skin 1 juta. Skin 1 juta. Aduh, gue gak ada flicker lagi pak. Udah. Skin 1 juta. Ini skin mahal loh guys ya. Tapi worth it lah menurut gue lah. Kalau menurut gue worth it ya guys. Ini lumayan bagus dulu tuh. Kalau skill 1 kalian keluar kayak di badannya kayak ada aura-aura gitu. Coba kalau skill 2 ya. Wih, mati lah lu, cari masalah. Cari masalah dia guys. Dia nggak tahu kekuatan skill 1 juta. Nggak tahu dia. Kasih tahu lah. Oh, ini udah balik faksana ya guys. Ini juga nggak tahu skill 1 juta kekuatannya, ha? Hah? Lu nggak tahu kekuatan skill 1 juta, ha? Udah. Ampun nih diriku. Wah ini dia lagi groka guys, nyerai groka nih. Gak tau dia. Kasih tau lah siapa kita. Kasih tau siapa kita. Udah kayak komentator ini gue ya. Mati dia. Lihat tuh. Skin 1 juta Blay, mau dilawan Blay. Gila ini orang ya. Ini juga Gila lu. Kena stun, mantap. Ya, gue mati dong. Woi, ada Leslie musuh. Tolong. Mati. Gila, skin 1 juta, Blay. The power of skin 1 juta. Balik. The power of skin 1 juta, cuy. Keren loh ini loh. What? Lau ngape, ha?
Lau ngape? Gila kali ya denger remehin. Gue kalau pakai skin mahal tuh berasanya berasa jago gitu. Bener loh, ini gue bukan bohongan ya. Tapi emang ya, walaupun hero apapun gue kalau pakai skin mahal tuh berasa jago gitu gue kayaknya. Berasa lebih jago aja. Sakit skin 1 juta. Ada grok, ada grok ya. Ada grok. No. Sakit skin 1 juta, guys. Tapi kalau gue pakai emblem assassin dah kaya gue ini. Tunggu gue pakai emblem marksman ya kan. Kalau gue pakai emblem assassin yang duit dah kaya, guys. Ah, kasih tahu dah skin 1 juta, kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu kah, guys? Kasih tahu, guys. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ayo. Mati dia. Unstoppable menit 3. Skin 1 juta blay. Kerat banget blay, kerat. Gila enak sekali lu pakai skin mahal tuh berasa lebih jago lu. Aduh enggak dapat lagi di rate sama dia. Rame-rame guys. Balik. Ciluk ba. Sakit tuh skin 1 juta. Skin 1 juta. Power skin 1 juta. Wah, AFK dia. Enak banget, guys. Keren sekali skin ini membuat saya lebih jago ya kan. Ayo Milea, Gusona Milea guys. Gusona Milea. Gua lagi baca kamera, baca kamera. Lihat kamera lu bandel ya. Jangan keremehin skin 1 juta lu, sakit kan? Sakit kan? Udah, farming dulu. Bentar lagi jadi kita apa namanya? Berserker Fury. Santai dulu guys. Kalau jadi Berserker Fury tambah sakit lagi dari pakai skin 1 juta ya kan? Udah Berserker Fury skin 1 juta emangnya jago lagi. Congkaknya. Gua ngeri lu. Wah, jadi nih guys. Watch, jadi Berserker Fury blay. Coba shit. Ih, di 700. Gua ngeri. Langsung flicker aja, guys. Salah. Ngapain rubinya ih. Gila kali ya. Blokit nih. Beldar. Bisa mati enggak ya? 1 2 3 4. Dikit lagi guys, satu hit lagi tuh. Mati tuh satu hit lagi. Hoki dia, hoki. Bikin betul guys buat life steal. Udah sakit banget gila. The power of 1 juta skin. 1 juta skin ini 1 juta. 1 million skin ya kan. Keren loh, skin ini loh. Kalian kalau punya duit ya beli, kalau enggak punya duit enggak usah lah. Enggak usah beli ya kan. Kalau punya ya beli, boleh nih ya. Tapi kalau kalian yang user marksman ya kan, yang fanboy ya tuturu. Waduh. Waduh. Kejar. Tolong aku. Gua braided. Dapat enggak? Dapat boy, got like. Ya enggak dapat lagi nih gua, buff gua. Gua bagi dong. Sakit sekali Leslie-nya. Leslie sakit sekali. Gua mati. Mati guys. Kira mati juga skin 1 juta ya. GG loh skin ini loh. Membuat saya semakin semangat, bersinergi untuk main ya guys ya. Tapi memang keren sih skin ini, gua enggak bohong ya. Karena efek-efeknya tuh banyak gitu, efeknya banyak. Dengan kita bayar 1 juta buat beli skin ini tuh enggak nyesel menurut gua ya. Enggak kayak dulu skin apa gitu yang nyesel ya. Roger atau apa gua lupa gitu. Jadi kayak keren aja, jadi kayak holy apa, nama skin apa ya? Gua lupa si pak apa. Pokoknya keren dah. Jadi karena ini kita semakin jago guys ya. Sakit sekali lah. Memang nih sekarang Metal Marksman mulai sedikit-sedikit mulai kembali lagi guys ya, semenjak adanya Claudia ini. Mulai dipakai lagi Marksman guys. Walaupun bukan cuma Claudia doang dipakai. Oke nih gue bantuin. Ayo. Bisa dimatiin. 1 2 3 4 mati. 1 juta skin double kill ya kan. Ayo turret. Ini dulu. Ada creep nyata. Gue kira ada creep. Sebenernya dulu gue juga demen pake Leslie loh guys. User Leslie gue dulu. Cuma karena dulu kan MM udah gak dipakai lagi, akhirnya gue gak pakai lagi deh. Ambil tuh godong. Aduh, kena tuh. Mantap. Gak dapet guys. Sayang sekali.
Kita hitin aja guys, kita hitin dari jauh. Kita bantu hit dari jauh. Dapat. Oh, dapat gua buff-nya. Kita bikin jangan golden staff dong. Apa namanya? Windtalker aja guys ya, Windtalker. Sakit sekali guys, sumpah. Enggak bohong gua Leslie ini loh. Ayo, perang yo. Perang yo. Yo, ayo. Oh. Sini. Ruby. Pedih. Ayo, sini satu lawan dua. Teman-teman lagi pada di bawah. Sini kamu, ha? Sini kamu. Kalau berani ya. Gila. The power of 1,000,000 skin guys ya, 1,000,000 skin. 1,000,000 ya, 1,000,000. Wets. Waduh, buset, perih banget guys ya. Buset, perih banget. Gila, sniper mode on ya Leslie ya. Ayo lord lah. Biar cepet guys ya. Ayo. Udah sakit banget gue. Solo lord bisa gue kalau menit segini ya. Kalau udah itemnya ada kayak gini mah bisa lord dengan mudah gue. Kalau udah bikin item langsung juga gue. Unless battle ya kan. Oh mantap, ada buff pula ya kan. Atuh lord aja langsung setengah guys ya. Sama Leslie ini GG memang. Udah Leslie sakit. Sekian 1 juta ya kan. Tapi lordnya dapetnya ya. Lagi sabar, udah gak ada yang bantuin tuh ya kan. Gue mah tegar anaknya. Gak ada bantuin lord, gak apa-apa. Oke, dapat. Tetap kita ambil kelomang. Kelomangnya cepat sekali ya tuh guys. Oh, Windtalker udah jadi. Mantap sekali ya kan. Oh, Windtalker udah jadi. Kita bikin namanya Bikin apa ya? BOD. Oke, kita bikin BOD aja guys. Biar tambah sakit ya. BOD aja lah, gue bingung lah itemnya apalagi lah. Soalnya udah menang jauh gini ya kan. Kalau belum menang jauh gue bikin ini deh, apa namanya, Wheel of Nature yang immune physical itu. Karena udah menang jauh gini ya kan, gue udah untouchable gitu, anti sentuh gitu, gak bakal kesentuh lagi gue. Oke, di atas lagi rame. Apakah kita bakal bisa membunuh semuanya? Kita savage-in bisa kali ya guys. Dapet nih, set. Oh dapet guys, satu. Apakah savage? Savage please. Double kill. Savage please. Ayo. Triple kill. Anjir, gak dapet. Bisa savage harusnya tuh. Sayang sekali guys, gak jadi savage ya. Harusnya bisa tuh. Sakit loh, Leslie ini juga sakit loh. Weh, mau kemana geroknya? Kita langsung braided aja guys. Nah tuh. Kita farming lagi. Kita sit. Langsung hilang guys dari muka bumi. Hilang kamu dari muka bumi. Langsung end game aja. Gila. Skin ini membuat Marksman menjadi lebih sakit ya. Enggak. Sama aja. Gila, 13-1 loh guys ya, hampir savage tadi. Aduh, sayang sekali kita gak savage. Kalau kita, kalau mereka gak mundur, mereka maju bisa savage kita. Aduh. Ya, MVP jelas lah. Jelas. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Makasih buat kalian semua udah nonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan subscribe di YouTube channel gue. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol notifikasi atau tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Jadi jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jadi terima kasih untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.